Nikah muda adalah sebuah pilihan. Jika dirasa sudah siap secara mental dan ekonomi, maka tidak ada salahnya melakukan hal itu. Para pemain timnas Indonesia pun banyak yang memilih melepas masa lajang di usia muda. Berikut 8 pemain timnas Indonesia yang memutuskan nikah muda. Evan Dimas. Evan Dimas resmi melepas masa lajang dengan kekasihnya Dewi Zahra di Masjid Al-Akbar Surabaya pada 22 Februari 2020. Keduanya tampak bahagia setelah resmi menjadi suami istri. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat Persija Jakarta itu menikah di usia 24 tahun. Wahyudi Hamisi. Pemain Borneo FC itu mempercepat hari bahagianya lantaran ia mendapat panggilan untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia. Pemain berusia 21 tahun itu pun resmi meminang seorang wanita bernama Vitalia Mangkat. Wahyudi Hamisi juga mengungkap alasan untuk mantap menikah muda. Keputusan saya menikah muda karena keluarga sudah saling dekat dan ini demi menyempurnakan iman juga. Hansamu Yama Pranata. Kapten Timnas Indonesia sekaligus pemain Persebaya Surabaya itu resmi melepas masa lajang pada Kamis 28 Februari 2019. Hansamu Yama Pranata mempersunting kekasihnya bernama Zerlinda Gita Anggraini yang berprofesi sebagai pramugari. Acara pernikahan Hansamu Yama dan Zerlinda Gita Anggraini digelar di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Hansamu Yama Pranata resmi melepas masa lajangnya di usia 25 tahun. Ilhamuddin Armain. Ilhamuddin Armain mengakhiri masa lajangnya pada Selasa 22 Januari 2019. Pemain asal Ternate itu menikah dengan seorang wanita bernama Lela Monica Yusron. Ilham dan Lela menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun sebelum menikah. Pemain timnas Indonesia yang pernah memperkuat Selangor FC itu melepas masa lajang di usia 22 tahun. Ryuji Utomo. Ryuji Utomo resmi meminang seorang perempuan bernama Sabrina Ayu. Prosesi akad nikah Ryuji dan Sabrina dilangsungkan pada Sabtu 16 Maret 2019. Pemain yang juga membela Persija Jakarta itu resmi melepas masa lajang di usia 23 tahun. Kini Ryuji harus berjuang bersama Persija di Liga 1 2020 agar kembali menjadi juara. Kurniawan Kartika Aji. Kiper Timnas Indonesia ini menikahi seorang perempuan bernama Momir Tia pada Minggu 7 April 2019. Kiper yang juga pemain Timnas Indonesia itu resmi melepas masa lajang di usia 22 tahun. Pernikahan Kurniawan Kartika Aji dan Momir Tia digelar 2 hari sebelum Arema FC maju ke leg pertama final Piala Presiden 2019. Zulfiandi. Zulfiandi menikahi seorang wanita bernama Oka Patradina Hermawan di usia 20 tahun, tepatnya pada Kamis 25 Agustus 2016. Gelandang timnas yang kini memperkuat Madura United di Liga 1 tersebut melangsungkan pernikahannya di Aceh. Dalam beberapa kesempatan, pria yang akrab disapa Paul ini tak ingin aktivitas pribadinya diliput media. Bahkan, dia sempat tidak senang karena foto istrinya tampil di sebuah media online lokal di Aceh. Irfan Jaya.
Pernikahan Irfan Jaya dengan istrinya Sri Lestari diketahui telah dikaruniai dua anak laki-laki. Bintang Persebaya Surabaya itu telah menikah di usia yang masih muda, yakni 19 tahun. Diceritakan oleh istrinya Sri Lestari, keputusannya menikah dengan seorang pemain sepak bola memang bukan mimpinya. Namun apa daya takdir yang sudah mempertemukan dirinya dengan Irfan Jaya dan akhirnya memutuskan untuk menikah.